saja. Aduh, pinggang saya, pinggang saya. Woi, tolongin woi. Waduh, ada yang cedera nih. Woi, ambulan woi. Woi, asem, gua masih hidup tahu. Iya, karena si aki-aki gosong Espire sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan dan tidak sanggup mengangkat barbel seberat 150 kg, maka sudah jelas lomba angkat besi kali ini dimenangkan oleh emaknya Roy. Untuk sementara, tim Roy unggul 2-1 atas tim Joko. Oke, pertandingan selanjutnya, lomba panjat gedung. Ayo, perwakilan dari masing-masing tim, siapa yang berani menjajal pertandingan yang satu ini, yaitu lomba panjat gedung. Eh, Din, lu ajak sono yang makinin tim kita. Enak aja bapak ngomong, Din belum siap pindah alam pak. Bapak aja deh sono, lagian bapak kan juga udah tua, mau ngapain lama-lama di dunia yang kagak kekal ini pak. Bapak masih mau nyari jodoh lagi nak. Udah bau tanah juga, masih banyak tingkah aja bapak. Ya kan, biar kamu dapat emak baru juga kan. Udah deh, kamu aja yang ikutan panjat gedung sono. Kamu kan pernah digigit laba-laba radioaktif yang ngebuat kamu punya kekuatan fisik sehingga kamu bisa menempel di permukaan apapun dan bisa mengeluarkan jaring laba-laba dari tubuh kamu. Ditambah lagi, kamu didukung sama teknologi canggih dari Tony Stark yang ngebuat kamu jadi tambah lebih kuat. Ya udah deh. Biasanya orang panjat pinang Ji, tapi ini panjat gedung. Aneh memang ini orang yang adakan ini perlombaan. Tapi kalau dipikir, lebih aneh orang yang mau ikutan ini lomba. Ya, bisa kita lihat kedua peserta sudah bersiap untuk bisa sampai ke puncak gedung demi memperebutkan gelar juara. Siapakah yang akan sampai lebih dulu di puncak gedung tertinggi ini? Apakah Udin dari tim Roy atau Aco dari tim Joko? Mari kita saksikan bersama-sama perlombaan menantang maut yang satu ini. Dan pertandingan akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai! Iya, kamu kok malah santai gitu sih, Din? Hah, tenang aja. Gua tuh punya kekuatan Spiderman yang bisa saset-saset sampai atas dengan mudahnya, tahu? Wih, baru kaki sampai di pertengahan. Gemetaran nih kakiku kurasa karena tingginya mini gedung. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa kaki sampai atas. Waktunya nih gua beraksi. Pasti semua pada kaget ngelihat gua dengan mudahnya sampai atas. Hehehe. Woi, tolongin woi, tolongin woi. Dasar tolol. Biarin aja lah, daripada ngabisin beras aja di rumah. Hah, akhirnya berhasil kak sampai atas. Dulu berada di puncak gedung tertinggi ini, maka lomba panjat gedung dimenangkan oleh tim Joko. Bagaimana caranya turun ini? Woi, tolong. Woi, siapa saja yang di bawah? Tolong, Kak.